welcome back to my guys. Senang banget karena hari ini kita mau memulai perjalanan kita. Kemana? Laundry lagi. Yang pasti awalnya kita ke laundry dulu. Kegiatannya laundry lagi, laundry. Kegiatannya adalah laundry lagi, laundry lagi, laundry lagi. Karena terlalu banyak laundryannya, nggak sanggup. Ketim perjalanan kita hari ini, keseruan kita seperti apa? Pasti seru. Okay, let's go. Tapi ya bagus. Lihat dong. Baru jalan belum sampai 5 menit. Oh my god. Safari aja. Yang mana? Yang ini. Oh Tuhan, tolong gue. Gue merasa kayak mau pingsan. Jadinya beli apa, Bu? Jadinya beli itu. Sama baju yang putih tadi, lucu. Kalau baju yang biru tadi kayaknya biru lagi, biru lagi. Sama, bukannya sama. Mango, satu strawberry. Apakah yang terjadi, tetap ya perut Indonesia. Ini yang selalu dicari ya, sayang. Terus pintar ngelit-ngelit ya, say, di sini. Excuse me, sorry, thank you. Okay. Ah, ini. Oke, okay. Nggak ada take hold-nya, ya udah lah. Nice, steak nice. Jadi kalau mau makan steak, daripada gigi kita yang mau potong dagingnya, pergunakanlah sesuai dengan fungsinya adalah pisau. Kenalan kata dia gitu. Biar jangan terlalu cakap didi maksudnya. Let me show you. Let's go. Jalan.
kita udah di sini di kawasan Dubai Marina, dan hari ini kita akan duduk-duduk cantik sedikit. Setelah itu kita akan pergi ke sebelah sana untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan olahraga. Seseru apa keseruannya? Yuk ikuti. Buat ngeganjel kita ini dulu ya, Five Guys ya aja ya, karena pizzanya tutup, jadi kita ke Five Guys sama kayak kita, Five Guys. Sini ini adalah tempat yang kita bisa rental di sini. Yang itu loketnya ada di situ untuk merental kapal-kapal yang gila, keren banget. Mahal. Tapi worth it. Mahalnya ya gimana? Tuh, satu lagi di atas hilang kan gua. Tadi kalau misalnya setelah kita daftar di loketnya, terus nanti mereka yang nentuin kita mau rental di kapal yang mana. Kan tinggal pilih. Harganya kalau mau ditanya harga tergantung pilihan yang kita pilih. Nah, ada kapal yang kecil aja juga udah buat kita happy gitu. Buat kamu happy. Kalau untuk hanya untuk menikmati sendiri, mendingan aku memilih kapal yang kecil aja. Karena itu juga gak wasting money, dan kita tetap bisa menikmati pemandangan dari sini sampai ke ujung sana, setengahnya Dubai ceritanya. Pergi dan balik lagi, nanti balik lagi parkir lagi di sini gitu. Enak banget, sumpah. Thank you. Lumayan buat ganjel. Biar ada karbonya, jadi nggak rugi karbo. Apa ini, Bu? Ini namanya, semua orang juga tahu namanya skuter. Tapi di sini kita bisa rental skuter ini. Gitu, tinggal scan di sini. Kita download dulu aplikasinya, terus kita scan di sini. Terus bisa deh langsung start. Terus nanti selesainya kita parkir di mana aja boleh. Terus nanti pembayarannya kita bisa bayar pakai kartu debit atau kartu kredit kita. Oke? Cus. Seru kan? Cus. Yeah.